Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Pak, sakitnya apa sih Pak bisa sampai sembuh dengan penggunaan Soma? Kencing manis. Waktu itu gula darahnya berapa Pak? 400. 400. Nah, dengan gula darah 400, apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Badan cekot-cekot, terasa sakit semua, kesemutan. Dan semalam itu pipis 6 kali. Sekarang minum Soman. Ya dulunya tes ke dokter dulu. Dibeli obat dari dokter habis 600.000. Tapi enggak, ya kurang begitu sembuh lah ya. Terus sekarang saya mendengar radio R2B, terus saya beli Soman di Sulang. Itu satu botol belum habis. Sekarang sudah enakan, tidak pipis lagi, sudah sembuh total lah sekiranya. Nah katanya ada juga penyakit kolesterol ya Pak ya. Waktu itu kolesterolnya berapa Pak? Kolesterolnya juga 400. Jadi gula darah 400, kolesterol 400, sudah melakukan pengobatan ke rumah sakit tapi nggak ada perubahan yang signifikan. Nah ini hebatnya dengan penggunaan Soman, katanya belum habis satu botol. Waktu itu pertama kali mencoba Soman berapa tetes Pak? 5 tetes. 5 tetes 3 kali sehari. Dan yang langsung dirasakan nggak pipis-pipis lagi katanya ya Soman? Ya, waktu minum Soman pertama itu semalam pipis 2 kali, terus yang hari keduanya itu pipis 1 kali, terus selanjutnya tidak sama sekali sampai sekarang. Dan sekarang untuk bekerja pun sudah semakin fit badan ya Pak ya? Sudah biasa, seperti tidak sakit. Jadi sudah merasakan khasiatnya nih Mitra Sehat. Untuk Anda yang ingin menggunakan Soman untuk penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, Anda boleh mencoba Mitra Sehat, karena memang Soman berani coba, berani sembuh. Hebatnya belum satu botol habis ya Pak ya? Sudah merasakan khasiatnya. Saya Nana melaporkan dari Pati Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.